السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المشاهدين ayuhal musyahidun rahimakumullah ya para penonton yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca tau jihad arahan-arahan bersamaan dengan kembalinya ke masjid ya lima ala syekh al-duktur salih ibn abdillah ibn hamad al-musaymi hafidhahullahu ta'ala pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada uh, membahas perkara yang kelima ya wal amrul khamis perkara yang kelima annahu yang bagi iqamati iqamat al wal-jama'ati fi hadhi al-ayyami ayyam al-waba' malja'an wa mafza'an ila Allahi fi qasdi baytin min buyutihi liadai fardihi ya selayaknya <coughs> kita menegakkan sholat jumat dan sholat berjamaah pada masa-masa ini yaitu masa-masa terjadinya wabah masa pandemi jadi kita melaksanakan menegakkan sholat jumat dan sholat berjamaah tersebut adalah malja'an wa ilallah ya, sebagai tempat berlindung ya sebagai tempat perlindungan kita mencari perlindungan kepada Allah fiqas dibaitin min buyutihi ya dengan bermaksud kita melaksanakannya itu uh, dengan maksud sebuah rumah dari rumah-rumahnya Allah Liada'i fardihi ya untuk melaksanakan uh, kewajiban <tuh> ya Bagaimana kita ketahui di perkara yang eh, pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu? Tentang wajibnya kita melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ya. <tuh> Walaupun sholat berjamaah di sini para ulama berbeda pendapat. Wafi sahih Muslim dan di dalam sahih muslim min hadithi abi hurairah anna nabiya sallallahu alaihi wasallam aqal, ya dari hadis sahabat abu hurairah ya bahwasanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ahabbul biladi ilallahi masajiduha <coughs> ya ahabbul biladi ilallah masajiduha tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjid-masjidnya ya tempat atau bumi atau negara yang paling Allah cintai itu adalah masjid-masjidnya wal qasidu ila subhanahu wa ta'ala nah di sini kita bermaksud untuk kembali melaksanakan ibadah di masjid itu adalah bermaksud kepada satu tempat di antara tempat yang Allah cintai ya kita bermaksud suatu tempat di bumi yang paling Allah cintai fa yambaghi ayyatanimaha fi ada'i fardihi ويأمرها بالإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء الخاص والعام في رفع الوباء وكشف البلاء Ya, sehingga sepatutnya kita melaksanakan uh, ke masjid tersebut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban uh, kemudian kita memakmurkan masjid dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu doa yang bersifat khusus maupun doa yang bersifat umum untuk mengangkat wabah ini dan menghapus musibah ini. Wakat kalau Allah Taala dan sungguh Allah Subhanahu Wa Taala itu telah berfirman, Wa ida saala kaibadi anni fa inni qarib. Ya. Jika hambaku bertanya kepada Wahai Muhammad tentangku, maka disuruh menjawab fa inni qarib. Sungguhnya aku itu dekat. Ya. Allah itu maha dekat. Uji buda watadai ida daan. Ya, aku menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ya, kata Allah, aku menjawab doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Fal <tul> yastajibuli wal yu'minubi la'allahum ya maka lakukanlah ya berdoa kepada Allah kemudian berimanlah kepadaku agar kalian agar mereka menjadi orang yang mendapatkan petunjuk fa an nalja'a subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-masajidi da'ina mulihin 'alayhi bi raf'i wabai wa at-ta'jili indih subhanahu wa ta'ala. Sehingga sepatutnya kita mencari tempat perlindungan kepada Allah ya subhanahu wa ta'ala pada masjid-masjid ini ya da'ina mulhin alaih ya kita berdoa kepada Allah ya meminta raf'i hadal wabah ya mengangkat wabah ini wa ta'jili bil faraj min indih subhanahu wa ta'ala dan kemudian kita meminta untuk segera ya menyegerakan jalan keluar dari sisinya subhanahu wa ta'ala jadi ini perkara yang kelima yang disampaikan oleh beliau Syekh Salih al-Saymi Hafidhullah ta'ala bahwasanya kita ke masjid itu untuk melaksanakan kewajiban kita ke masjid, dan kita gunakan hal ini sebagai sarana untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. di mana masjid merupakan tempat yang paling Allah cintai, sehingga kemungkinan doa kita dikabulkan ya itu akan menjadi lebih besar ketika kita berdoa di masjidnya Allah ya kita berdoa kepada Allah ya untuk segera mengangkat ya wabah ini dan musibah ini dan perlu kita ketahui ini masih ada kaitannya dengan pertemuan yang lalu, dengan pembahasan yang lalu bahwasanya ketika kita di masjid kita juga tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Hal ini sebagai bentuk tahun, ya, sebagai bentuk tahun Al-Birliwat Taqwa, sebagai bentuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, sehingga ketika seseorang ingin ke masjid, orang tersebut pun bisa menjadi tenang untuk beribadah kepada Allah. Ya, berbeda ketika kita ada orang yang ingin ke masjid, kemudian di sebelah kita ternyata tidak melaksanakan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, kemudian batuk-batuk, ya, otomatis eh, kekhusyuan kita di dalam beribadah bisa terganggu, ya apalagi di masa sekarang ya mungkin di masa-masa sebelumnya. Kita tidak masalah ada orang batuk ya ada orang bersin tidak masalah tapi di saat ini hal ini bisa menjadi masalah kemudian Syekh Saleh Al wusaymi hafizahullah taala mengatakan as'alullah azza wa jalla khadim al haramain wa ahdihi khairan ala ma yuwallanihi mir'ayatil buyutillah Kemudian di sini beliau berdoa ya as'alullah aku memohon kepada Allah azza wajal agar Allah membahas membalas ya khodimul haromain wali ahdihi khaira ya membalas pelayan dua tanah suci ya di sini yang beliau maksud adalah uh, kerajaan Saudi Arabia ya agar Allah balas mereka dengan kebaikan atas apa yang telah mereka lakukan untuk menjaga ya merawat rumah-rumah Allah wa ayyashkuru li ma'ali wazir syu'un islamiyah hirsuhu ala injaz dzalik wa bihi kemudian beliau juga mendoakan agar Allah membalas uh, menteri ya urusan Islam ya yang melaksanakan hal tersebut yang melaksanakan ee uh, merawat kita, ya, menjaga uh, dua masjid suci ya kemudian beliau juga berdoa wa ayah jamian dan semoga Allah menjaga kita semua ya di sini insya Allah kita masuk di dalamnya maka kita katakan amin ya wa ahbabana dan orang-orang yang uh, kami cintai, kekasih-kekasih ya, kami, min dai wa yakfi di Sini kita didoakan oleh Syekh ya untuk menjaga kita semua dari penyakit ini dan melindungi dari keburukannya. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal was asqam ya, kemudian beliau berdoa Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit ya, baras baras sama juzam ini hampir sama ya maknanya ya dari penyakit kusta penyakit gila dan penyakit-penyakit lain yang buruk alamin Dan Segala puja dalam milik Allah Rab semesta alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa rasulihi muhammadin Wa alihi wa Semoga Allah Memberikan salawat dan salam Kepada hambanya dan utusannya Yaitu Muhammad Dan juga keluarganya dan para sahabatnya Seluruhnya Ya. Fusilat al-kalimatu ahad min syawal Ya ja, ini disampaikan oleh beliau di Pada malam ahad Ya Tanggal 8 bulan syawal Tahun 1441 hijriyah Nah ini ya, Kita telah sampai pada penghujung uh, Saya ulangi lagi di sini beliau sebagai uh, murojaah ya beliau menyampaikan yang pertama itu adalah uh, tidak ya arahan-arahan terhadap uh, kembalinya ke masjid ini yang pertama adalah bahwasanya uzur untuk tidak menghadiri sholat jumat dan sholat berjamaah sampai sekarang masih Berlaku ini yang poin yang pertama, ya masih berlaku, terutama orang yang takut, ya orang yang takut akan tertimpa penyakit. Nah, ini masih berlaku. Kemudian, yang kedua yang beliau sampaikan adalah orang yang terkena penyakit ini, atau muncul gejalanya, atau orang yang diperintahkan oleh ahli kesehatan untuk melakukan isolasi diri ya ini juga tidak boleh ke masjid ya dalam rangka menghindari kemadaratan karena Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bersabda la darara wala kemudian yang ketiga itu adalah eh uh, wajibnya kita melaksanakan protokol kesehatan di masjid ya wajibnya kita melaksanakan protokol kesehatan di masjid ya ini dalam rangka ta'awun al-birri wa taqwa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kemudian uh, yang keempat ya ini masih bagian yang ketiga tadi, melaksanakan protokol kesehatan itu adalah e, menjaga jarak dalam sholat berjamaah. Nah, di sini beliau jelaskan hukumnya ya. Di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya hukumnya menjadi boleh karena statusnya kita sedang dalam keadaan darurat. Ya. Nah. Kemudian terkait dengan itu adalah perkara yang kelima. Kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid tadi dengan jarak yang berjauhan tadi itu dalam rangka untuk ya dalam rangka untuk uh, mencari perlindungan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masjid-masjidnya. Allah karena masjid Allah merupakan tempat yang Allah cintai ya ini ada lima perkara yang kita ingin ke masjid kemudian ternyata masjid tersebut tidak terlaksana tidak dilaksanakan protokol kesehatan otomatis orang akan menjadi atau muncul rasa khawatir pada dirinya untuk tidak ke masjid maka seperti ini ya masih dapat udur bagi orang tersebut untuk tidak ke masjid itu ya maka sebagus seba selayaknya sebagusnya kita untuk e, melaksanakan protokol kesehatan ketika kita berada di masjid-masjidnya Allah ya pada masa-masa saat ini itu mungkin ini yang kita bisa kita bahas kita baca pada kesempatan kali ini dan ini adalah penutup uh, saya mewakili teman-teman uh, KKN ikdr ya posko 38 YN Kudus uh, mengucapkan uh, mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap Ya, kemudian terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menambah ilmu kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian semoga apa yang kita lakukan ini dapat mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka billahi taufik wal hidayah wasallallahu ala nabiyina muhammad wa akhiru da'wana rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh